dangdut, Lesti Kejora mengunggah video yang memperlihatkan dirinya berada di rumah sakit bersama sang suami Rizky Billar. Terlihat Rizky Billar menyuapi Lesti makanan rumah sakit. Lesti menuliskan bahwa dia berada di rumah sakit Bunda Menteng, Jakarta. Apakah Lesti sudah akan melahirkan? Soalnya, rumah sakit Bunda di Menteng itu dikenal sebagai rumah sakit bersalin. Sekitar sebulan lalu, Nagita Slavina, istri dari Raffi Ahmad, melahirkan anak keduanya di sana. Saat ditanya tentang kondisi kesehatan Lesti Kejora, sang manajer Rifki Fitria memberikan informasi. Dirawat sejak kemarin di rumah sakit, ujar Rizky Fitria. Ternyata pelantun bawa aku ke penghulu ini bukan mau melahirkan, melainkan merasa kelelahan. Kondisinya lagi kelelahan, jadi masih proses observasi, sambung Fitria. Dalam cerita Instagram Lesti terlihat sang suami terlihat masih setia menungguinya di rumah sakit dan ikut berbaring di ranjang bersama Lesti. Pasangan ini sempat membuat kontroversi lantaran Lesti Kejora dan Rizky Billar kala itu mengungkapkan rahasia besar mereka dalam acara The Secret of Leslar. Di sana Rizky Billar mengungkapkan bahwa dirinya telah dinikahkan dengan Lesti secara agama oleh Ustadz Subki Al-Bukhari. Pernikahan siri antara Billar dan Lesti digelar pada awal tahun 2021, jauh sebelum pernikahan secara negara digelar pada tanggal 19 Agustus 2021. Menjaga kesucian Lesti Kejora menjadi alasan Rizky Billar menikahi sang pujaan hati dengan menikah secara agama. Begitulah informasinya, semoga Lesti Kejora cepat sembuh dan kandungan janin yang tengah dikandungnya saat ini sehat selalu sampai melahirkan nanti. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan, kami minta maaf.